kalangan yang ada di sini ni kan, siapa sebenarnya yang berani untuk angkat tangan dan bersama-sama kita di pentas kecil kita ni, yeah, untuk berkongsi apa yang mereka faham tentang program Rumah Dari Rakyat. Angkat tangan. Saya. Kita ada nampak comel lah suaranya. Okey, adik kita siapa namanya ni? Kita berikan tepukan kepada adik kecil kita ini. Okey, bagi tahu nama apa dan umur berapa? Nama saya Afia dan saya berumur 9 tahun. Okey, kita nak tanya kepada adik Afia, apa sebenarnya adik Afia faham tentang program Madani Rakyat? Baiklah, pada pandangan saya, program Madani Rakyat adalah terjemahan daripada Malaysia Madani yang mempunyai 6 nilai keras. Melaluinya, generasi baru akan dapat mengamati, melihat dan memahami inisiatif yang sedang dilaksanakan. Ibnu Khaldun menggunakan istilah Al-Madaniyah yang bermaksud kemakmuran hidup atau peradaban. Oleh itu, Malaysia Madani juga menekankan kemakmuran dan kesejahteraan negara yang pelbagai kaum, agama dan budaya. Jadi, kita perlulah sentiasa saling menghormati dan bekerjasama untuk memacu negara kita ke harapan. Inisiatif-inisiatif Malaysia Madani juga sangat bermakna untuk generasi baru, antaranya pembaharuan pendidikan, pembasmian kemiskinan, perlindungan sosial dan keterjaminan makanan. Ini supaya generasi baru akan dapat mewarisi negara yang lebih progresif dipacu oleh nilai-nilai Malaysia Madani yang disediakan oleh pemimpin kita pada hari ini. Wah, kita berikan tepukan kepada adik Afia. Perjalanan berkaitan dengan program Madani Rakyat ini hari ini. Betul. Okey, terima kasih adik Afia. Tapi kan, adik Afia jangan berkemanu dan berjauh-jauh tau. Sebab ada tugas khas untuk Afia lepas ni. Boleh, eh? Okey, baik. Dan seterusnya. Your voice.